Hai guys, welcome back to my channel. Dan kali ini saya akan membuat sebuah video react tentang 5 fakta militer Amerika yang bikin negara lain geleng-geleng. Ya, siapa yang gak tahu dengan Amerika ya guys. Ya, langsung saja kita reaction. Tapi seperti biasa silahkan klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih, langsung saja kita lihat. Oh, hai Donald Topers, Trump. Selamat datang kembali di channel Top Info. Yes. Selain Korea Utara, Amerika Serikat boleh dibilang menjadi negara yang paling tidak disukai dunia ya. Mm-hmm. Ya, karena negeri Paman Sam ini konon dibenci oleh banyak negara mulai Rusia, Jerman, Slovenia, sampai kabarnya Tiongkok. Mm-hmm. Namun meskipun dibenci seperti itu, nyatanya Amerika sama sekali tidak goyah atau takut sedikit pun. Alasannya sudah tentu karena negara ini adalah merasa yang paling hebat di dunia. Oh. Di atas kertas, Amerika memang harus diakui jumawa. Lebih-lebih soal militer mereka yang gila dan menjadi nomor satu di dunia. Tentara militer Amerika memang tidak bisa dipungkiri kalau ada yang mengatakan bahwa mereka hebat. Dari banyak hal, rata-rata Amerika Serikat menjuarainya. Kekuatan darat, laut, apalagi udara. Secara lebih terperinci, inilah detail kekuatan Amerika yang membuatnya disegani dunia berdasarkan indeks yang dirilis oleh Global Firepower atau GFP. 1. Jumlah personel aktifnya sangat banyak. Oh. Tentara adalah nadi utama kekuatan militer sebuah negara ya, Topers. Logikanya, makin banyak jumlah tentara sebuah negara, maka makin kuat negara tersebut. Mm-hmm. Amerika mungkin bukan negara dengan jumlah tentara terbanyak, namun totalnya sendiri bisa dibilang sangar. Menurut data GFP di tahun 2015, jumlah tentara aktif di negara ini adalah sekitar 1,4 juta personel. Wow. Dan menjadi yang terbanyak kedua di dunia setelah Tiongkok. Kekuatan mantap tentara Amerika Serikat ya. Tidak hanya tentang jumlah personel yang aktif saja, tapi juga para personel cadangan Topers. Diperkirakan ada sekitar 1,1 juta personel backup yang dimiliki Amerika. Satu hal lagi yang harus diingat, di dalam banyaknya jumlah tentara ini, terdapat banyak juga anggota Navy SEAL yang merupakan pasukan elit paling mematikan di dunia. Wow. Belum dihitung juga Delta Force yang juga memiliki kekuatan mematikan. 2. Kekuatan darat Amerika membuat negara lain takjub. Mm-hmm. Banyaknya tentara digabung dengan banyaknya peralatan. Jadinya, ya tentu saja sangat mematikan. Yep. Amerika memang merupakan salah satu negara dengan jumlah alutsista darat paling banyak di dunia. Salah satu buktinya adalah jumlah tank mereka yang mencapai angka 8.848 unit dan menjadi negara nomor 3 dengan tank terbanyak di dunia. Wow. Namun Topers, kekuatan darat Amerika bukan cuma tank saja. Jangan lupakan kekuatan lapis baja mereka yang fenomenal itu. Hmm. Tercatat, hingga hari ini Amerika setidaknya memiliki sekitar 41.063 unit kendaraan lapis baja. Jumlah ini adalah yang paling banyak di dunia, Topers, dibandingkan dengan juara dunia yakni Rusia. Rusia. Selisihnya hampir sekitar 10.000 buah. 3. Kekuatan udara Amerika paling mematikan di dunia. Mm-hmm. Pada semua ranah militer, Amerika memang mematikan. Tapi jika harus di-ranking, maka kekuatan udara mereka lah yang terhebat. Mm-hmm. Saat ini Amerika memegang juara untuk urusan militer udara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah alutsista angkasa mereka. Salah satunya misalnya pesawat tempur mereka yang berjumlah sekitar 2.785 unit dan jadi yang paling banyak di dunia. Tak hanya tentang jumlah, produksi kita sendiri harus ingat ya, kalau Amerika adalah negara kreator dan juga produsen ya. Uh-huh. Soal teknologi aviasi, mereka jelas unggul daripada negara lain. Yep. Walaupun status Rusia juga sama dalam hal ini. Mm-hmm. So, kembali ke jumlah alutsista udara Amerika, mereka juga punya 5.739 pesawat pengangkut, 6 ribuan helikopter, serta 957 helikopter tempur. Wow. 4. Kekuatan laut Amerika juga tak boleh diremehkan. Secara mengejutkan, Amerika Serikat dianggap negara dengan kekuatan laut terbesar ya. Hal ini dikarenakan mereka memang punya banyak sekali alutsista laut, termasuk kapal Coastal Defense yang jumlahnya sangat banyak. Meskipun demikian, Amerika Serikat juga punya banyak hal gila di kekuatan laut mereka yang bikin negara lain takjub. Misalnya kapal selam mereka yang berjumlah sekitar 75 unit dan jadi yang terbanyak di dunia. Tak hanya itu, mereka juga punya 62 kapal destroyer dan 6 unit frigate. Dan jangan lupakan juga tentang kapal induk mereka yang jumawa itu. Hingga detik ini, Amerika masih menjadi negara dengan jumlah kapal induk paling banyak di dunia. 5. Defense budget yang gila serta kepemilikan nuklir. Oh. Tak hanya soal jumlah personel dan juga alutsista.
Amerika juga punya senjata lain yang tak kalah mematikan, Toppers. Ya, anggaran dan juga nuklir. Perlu diketahui Amerika adalah negara dengan anggaran pertahanan paling banyak di dunia. Menurut GFP, jumlahnya mencapai sekitar 581 miliar dolar Amerika. Tiongkok sendiri yang menempati juara dua hanya memiliki 155 miliar dolar Amerika saja. Tentang nuklir sudah jelas Amerika juga memilikinya, bahkan sudah menggunakannya sejak jauh-jauh hari. Nuklir adalah hal yang paling ditakuti di dunia ya. Dan adanya benda ini akan memaksa negara-negara di dunia berpikir sangat keras jika ingin menyerang Amerika Serikat. Risikonya terlalu besar, bahkan mungkin memicu kehancuran dunia. Nah Toppers, itulah fakta-fakta dari militer Amerika Serikat. Berdasarkan data-data tadi, maka kita bisa anggap sebuah negara sangat berani kalau sampai menantang Amerika. Yes, ibarat tupai melawan gajah Toppers, itulah analogi yang pas ketika sebuah negara berhadapan dengan Amerika Serikat. Makanya, nggak heran ya, meskipun banyak dibenci, Amerika tetap tenang dan tak bergeming. Yup. Alright guys, dan sudah selesai, dan itulah video daripada 5 fakta militer Amerika yang bikin negara lain geleng-geleng. Yang terpenting adalah kita sama-sama menjadi yang terbaik, berusaha menjadi yang lebih baik, dan itu lebih baik daripada hanya kuar-kuar saja tapi tidak menjadi lebih baik. Ya, itu saja reaksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.